Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya. Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada konten kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya merubah TV jadul atau TV tabung seperti ini menjadi TV digital. Sebenarnya tidak ada yang dirubah ya, hanya istilah saja merubah itu. Sebenarnya cuma menambah sebuah alat seperti ini, set-top box TV digital. Seperti kita ketahui bahwa tahun depan, tepatnya paling lambat tanggal 2 November tahun 2022, berdasarkan aturan pemerintah yang sudah disahkan dengan undang-undang, bahwa siaran analog semuanya harus sudah tutup. Dan sekarang pun sudah ramai banyak orang yang sudah pasang set-top box. Oke, caranya adalah dengan memasang set-top box ini. Dan ini kita saksikan siaran analog. Bagaimana kita merubahnya menjadi siaran digital adalah dengan alat ini, sekaligus unboxing ini. Masih baru. Ini adalah Golsa Trevo, kesukaan saya ini, dengan harga yang murah. Fiturnya juga lumayan, dan yang paling penting boxnya ini besi. Langsung saja kita pasang jack bawaan dari pabriknya. Ini sudah satu paket dengan satu boxnya. Mudah saja ya, kuning dapat kuning, ini untuk video outnya. Kemudian audio outnya ada merah putih, kita pasang juga semuanya. Ya, cukup seperti ini. Dan antena yang di TV analog kita cabut dulu, nanti kita pasang di sini. Ya, di sini ya, langsung kita pasang di RF in. Oke, seperti ini cukup jelas. Untuk jack RCA-nya kita pasang di input AV ini. Kebetulan ini TV agak jadul, jadi audionya masih mono. Jadi cuman ada video in dan audio in. Untuk audionya kita pilih salah satu saja, sedangkan videonya kita masukin. Oke, saya ambil kuning dan putih saja. Ya, seperti ini. Mungkin kebanyakan TV itu tiga ya, semuanya berfungsi. Ini kebetulan cuman dua, mono. Oke, kita pindah TV-nya ke AV. Dan kita colokin set-top box-nya. Kita hidupkan. Posisi AV. Ya, AV2 ya, di depan. Kalau di belakang AV1. Di situ tertulis panduan instalasi. Ada bahasa Indonesia. Sambil kita pasang baterai remote-nya. Ya, seperti ini kita langsung memprogramnya. Negara Indonesia, channel search, atau di sini cara memprogramnya kita tekan OK. Dan langsung otomatis mencari siaran. Ya, sudah keluar Antv dan TV One di channel 1 dan 2. Jadi untuk pemirsa, jangan khawatir yang memiliki TV tabung atau TV jadul, kita tetap bisa menyaksikan siaran digital. Ya, sudah 11 siaran, 14 siaran sudah masuk. Oke, sudah 22 siaran. Oke, kita saksikan gambarnya jernih ya. Begini, TV tabung jadi TV digital. Oke, untuk di daerah saya ini, Barling Mas Cakep ya, atau transmisi Banyumas, yaitu mencakup
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Ini full nangkep siarannya adalah 22 siaran. Pertama ada ANTV, TV One, TVRI Nasional, TVRI Jateng, TVRI 3, TVRI 4, Ratih TV, SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, Magna Channel, BNTV, Metro TV, Trans TV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Trans 7, RCTI, MNC, GTV, dan terakhir 22 adalah iNews TV. Oke, seperti ini. Sangat mudah dipahami ya. Untuk memasangnya tidak repot, persis seperti memasang DVD player, yaitu masuknya ke input AV, di mode AV. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini, dan jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.